Menggambar Doraemon. Adik-adik pasti sudah tahu Doraemon. Sekarang kita menggambar Doraemon. Pertama kita bikin hidungnya dulu bulat. Nanti hidungnya diwarnain warna merah. Lalu kita bikin matanya agak besar, bulat seperti telur, nempel sama hidungnya. Seperti itu. Lalu bikin bola matanya warna hitam, dikasih bulatan putih sedikit. Lalu mata satunya menempel sama mata kanan dan hidung. Iya, seperti itu. Lalu bikin bola matanya warna hitam, di arsir hitam. Nah, kalau sudah jadi, kita lanjutkan ke mulut. Ada garis penghubung antara hidung sama mulut. Mulutnya tersenyum lebar, bikin agak lebar. Ya, seperti itu. Mulutnya terbuka, jadi dibikin garis di bawahnya melengkung. Perlahan. Nah, bikin lidah di dalamnya. Wajah dari Doraemon sampai selesai. Kita lanjutkan dengan garis mukanya, garis pembatas warna. Lalu bentuk kepalanya bulat tanpa telinga. Perlahan saja bikin lengkungan, lalu stop situ karena situ nanti ada tangan yang menutupi wajah. Bagian pipinya kita bisa langsung membuat kumis Doraemon. Nah, untuk wajah udah jadi, kita lanjut bikin tangan. Tangannya menutupi wajah, jadi kita bikin tangannya dulu. Lalu sekalian tangan satunya. Nah, kepala Doraemon sudah terlihat. Kita bikin frame penutup, yaitu kalung Doraemon. Pastikan ada lonceng di tengah kalung. Untuk bikin lonceng, kita bikin tengahnya dulu, baru bagian atasnya dan bagian bawahnya, dan lubang dari lonceng. Bikin tali loncengnya, lanjutkan. Bila udah selesai, kita bikin badannya dari Doraemon. Bikin garis. Nah, sudah terlihat. Kita langsung membuat telapak kaki Doraemon. Karena di sini Doraemon sedang duduk, jadi yang terlihat adalah paling depan kaki Doraemon. Jadi paling depan digambar dahulu, diikuti gambar selanjutnya bagian belakangnya, yaitu kaki dan badan. Jadi yang paling depan digambar dahulu, yang tertutup dilanjutkan setelah yang di depan. Penghubung kaki antara kaki. Bikin ekornya. Situ sudah lihat posisi Doraemon sedang duduk. Lalu bikin garis perutnya. Terakhir bikin kantong ajaib. Gambarnya sudah jadi. Silakan diwarnai. Bisa menggunakan pensil warna, krayon, pensil spidol air, atau lainnya. Untuk adik-adik, boleh share dan kirimkan hasil gambar ke channel ini. Nanti akan kita share di setiap akhir video seperti ini.
Ini contoh yang sudah diwarnai. Terima kasih ya adik-adik, sampai ketemu di video selanjutnya.